Saudara, bentrokan antar pemuda terjadi di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada Kamis siang. Diduga hal ini dipicu ketersinggungan antar dua kelompok pemuda. Bukannya merayakan Idul Adha, dua kelompok pemuda terlibat bentrok di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Warga sekitar pun resah dengan kejadian ini. Apalagi para pemuda ini terlibat aksi saling lempar batu hingga merusak kaca rumah warga. Polisi yang turun ke lapangan berupaya mengamankan situasi. Diduga bentrokan terjadi karena dipicu ketersinggungan antar dua kelompok pemuda. Kita ke sorotan lain, Saudara.